Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe channel ini silakan subscribe dan jangan lupa bagikan nanti kawan. Di sini saya akan berbagi sedikit informasi kepada sahabat-sahabatku semua rakyat Indonesia, terkhusus bagi para remaja pemuda-pemudi Indonesia. Selama sebulan ini saya membuat akun TikTok, ya sudah 90 ribu orang lebih yang mengikuti, dan sebagian besar yang ada di dalamnya adalah para pemuda-pemudi Indonesia, dan mereka banyak bertanya terkait bagaimana bisa lolos pada saat tes menjadi prajurit TNI maupun Polri, baik itu tantama, bintara maupun perwira. Dan salah satu yang sering ditanyakan adalah masalah persyaratan tes jasmani. Nah, baik kawan, di sini saya juga membagikan sebuah video atau foto-foto kegiatan di senior saya dan pasukan ya yang ada di Disjas Angkatan Darat. Nah, kebetulan di sana Kepala Dinas Jasmani Angkatan Darat adalah senior saya, yaitu Brigjen TNI Khairul Anwar. Beliau abituran 91. Nah, nanti insya Allah dalam waktu yang sangat dekat saya akan silaturahmi ke Disjasmani Angkatan Darat di Cimahi dan langsung bertanya kepada beliau biar tambah semangat. Biar tampak semangat, apalagi yang ragu-ragu daftar menjadi tentara atau polisi, yang ragu karena katanya bayar 200-400 juta, itu tidak ada. Ya, apa-apa saja yang harus disiapkan, termasuk jas. Mudah-mudahan saya juga nanti banyak buat konten-konten terkait tes jasmani ya, yang ada di Angkatan Darat. Doakan kawan, insya Allah saya akan ada waktu yang sangat dekat, mungkin besok ini saya akan ke kantor pusatnya ya Jasmani Angkatan Darat, dan saya sudah kontak beliau, insya Allah besok hari Jumat ya, sambil olahraga kita banyak bertanya. Jadi tidak ada lagi anak-anak muda Indonesia yang ragu ya, yang ragu tentang terkait tes jasmani ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ikuti terus channel yang mantap ini kawan, karena channel ini adalah channel edukasi pemersatu, berkata benar ya benar, salah ya salah, dan apa solusi demi kebaikan bangsa Indonesia. Ya, yang jelas saya bangga melihat ya senior saya juga ini ya, Jenderal Bintang 1, masih turun ke lapangan mengajari anggota secara teknis. Bukan masalah teknisnya, tapi ini masalah kalau sudah jenderal turun ya pasti pasukan ini semangat ya, karena yang datang adalah bapak aja. Terima kasih, insya Allah saya akan buat konten di Dinas Jasmani Angkatan Darat. Bagikan video ini, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.